الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد للذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر حبيبي وتنزل رحمة والبركات والصلاة والسلام على أشرف الكائنات وسيد السادات نبينا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه القدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمجيجات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا حبيبنا شفينا وقدوتنا وإمامنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافي البلاء والوباء والقاتل والمراض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهاء بدر الدجى صدر علا نور الهدى كافي الوراء مصباح الدلم جميل الشمس في الامم صاحب الجود والكرم والله عصمه سيدنا جبريل القديم والبراق مركبه والمعراج سفر وسيرة المنتهى مقامه وقاب قصر مطلوبه ومطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شافي المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين روحاة العاشقين مراد المشتكين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيدي ساكولين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في دارين صاحب كوبا قصين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جدي الحسن والحسين مولانا ومولانا ساكولين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستكون لرؤية جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan tidaklah satu penyelesaian semua dalam urusan kecuali mengatakan kalimat tahmid alhamdulillah. Dan tidak ada pujian yang paling dicintai Allah Ta'ala kecuali alhamdulillah. Dengan bersyukur yang demikian itu, maka ditambahkan nikmat-nikmat oleh Allah Ta'ala serta karunia-karunianya. Mudah-mudahan kita semuanya diampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa saudara kita, family kita, kerabat kita, dunia-dunia kita. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan-ampunan yang besar dari Allah Ta'ala, sehingga mendapatkan petunjuk dalam hidupnya, selamat agama dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala, dan semua beban-beban yang berat dicabut oleh Allah Ta'ala, digantikan dengan rahmat yang besar dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam dan pujian bagi baginda Nabi Syafi' Musyafa Nabi Al-Haramain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahli, sahabat dan keluarganya semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan balasan rahmat yang besar, karunia yang besar dari Allah Ta'ala, yaitu kelak bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Amin. Malam ini kita meneruskan bab tentang riya. Wa qala ta'ala, ati Allah wa ati Rasul wa qala Nabi Muhammad SAW ina adana riya syirkun. Berfirman Allah Ta'ala, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan takwa kepada Rasulnya ini artinya mengikuti hadis-hadis Nabi SAW bahwa riya yang paling rendah ialah syirik.
Maka dalam satu riwayat dari Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu an meriwayatkan dengan isnadnya dari seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, terangkanlah kepadaku satu hadis yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari laki-laki namanya Khalid bin Ma'dan, seorang yang dapat dipercaya, berasal dari negeri Syam atau Syria. Kemudian laki-laki yang nama Khalid bin Ma'dan ini meneruskan riwayatnya. Maka Mu'adz menangis, Mu'adz bin Jabal menangis, sehingga aku menyangka bahwa dia tidak akan diam. Kemudian ternyata Mu'adz bin Jabal diam. Kemudian laki-laki itu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, hei Mu'adz. Lalu aku menjawab, aku bersedia demi ayahku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah. Ini Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, maukah engkau aku beritahukan satu petunjuk nasihat yang berarti, yang sangat besar, sehingga ini kau pegang pedoman ini. Maka Mu'adz menjawab, aku bersedia demi ayahku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku menyampaikan kepada engkau satu hadis. Jika engkau hafal, niscaya akan bermanfaat bagi engkau. Dan jika engkau sia-siakan dan tidak engkau hafal, niscaya terputuslah hujahmu atau alasan di sisi Allah pada hari kiamat. Hai Mu'adz, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan 7 malaikat sebelum ia menjadikan langit dan bumi. Kemudian ia menjadikan langit, lalu dijadikannya bagi tiap-tiap dari 7 langit itu seorang malaikat penjaga pintunya, di mana ia telah mengagungkan langit itu dengan kebesaran, lalu naiklah para malaikat penjaga amal manusia. Jadi manusia kalau amal ibadah ini menjalankan ibadah, malaikat bersama amalnya, membawa amal seorang hamba atau manusia yang dikerjakannya dari pagi sampai sore. Amal itu memiliki atau mempunyai nur cahaya seperti cahaya matahari, sehingga apabila para malaikat penjaga amal itu naik dengan amal tadi ke langit dunia, niscaya akan dibersihkannya, lalu diperbanyakannya amal itu. Saking besarnya amal solehnya itu seperti cahaya matahari.
Maka malaikat penjaga pintu langit itu berkata kepada para malaikat yang membawa atau penjaga amal tersebut. Jadi amal ini dibawa dari bumi. Masuk ke langit satu ada malaikat periksa, diaudit. Maka ternyata malaikat penjaga langit mengatakan, pukullah dengan amal ini muka orang yang punya amal ini. Pukulkanlah amal ini ke mukanya orang bawa amal ini. Akulah yang punya umpatan. Aku disuruh oleh Tuhanku bahwa aku tidak membiarkan amal orang yang mengumpat-ngumpat manusia. Melewati aku kepada yang lain daripadaku. Hanya karena mengumpat saja amal yang seperti matahari dipukulkan kembali. Kemudian Nabi SAW meneruskan hadisnya. Kemudian datang malaikat penjaga amal dengan amal soleh dari amalan hamba Allah. Maka sama malaikat dibawanya amal tersebut, lalu dibersihkannya dan diperbanyakannya sehingga masuk sampai ke langit kedua. Lalu malaikat yang diserahkan tugas pada langit kedua itu berkata kepada malaikat yang membawa amal, berhenti dan pukulkanlah amal ini kepada orang yang punya amal ini. Karena dia beramal, bermaksud dengan amalnya itu tujuannya hanya harta dan benda dunia. Jadi orang yang ibadah karena inginkan harta dan dunia ini dipukulkan lagi amal soleh ke muka manusia. Karena aku disuruh oleh Tuhanku bahwa aku tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada yang lain daripadaku. Yang mempunyai amal ini menyombongkan diri dengan amalnya kepada manusia dan pada majelis-majelis mereka. Dipamer action amalnya merasa amal soleh, kemudian amal seperti diterima padahal tujuannya dunia. Pukulkan kembali, ini riya, termasuk riya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hadisnya, para malaikat penjaga amal itu naik lagi dengan amal hamba, di mana amal hamba tersebut gemilang dengan cahaya dan dari sedekahnya, sedekahnya luar biasa, puasa dan sholatnya yang menakjubkan para malaikat penjaga amal itu. Lalu mereka melewati dengan amal tadi ke langit ketiga. Ke langit ketiga. Bawa sedekahnya, puasa, sholatnya. Lalu berkata kepada mereka malaikat yang ditugaskan pada langit ketiga tadi, berhenti. Pukullah dengan amal perbuatan itu ke muka yang mempunyai amal tersebut. Aku melihat dia sangat takabur, yang mengurusi takabur. Aku disuruh oleh Tuhanku supaya tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada yang lain daripadaku. Yang punya amal itu bersikap takabur, sombong kepada manusia dan pada di majelis-majelis mereka, dipukulkan lagi.
Kemudian Nabi SAW meneruskan hadisnya, para malaikat penjaga amal itu naik lagi dengan amal seorang hamba yang penuh dengan cahaya, sebagaimana cahayanya bintang yang berkilauan, yang memiliki suara dari tasbih, sholat, haji, dan umrah, sehingga mereka melewati dengan amal itu ke langit keempat, lalu berkata kepada mereka, malaikat yang ditugaskan di langit itu berkata, berhenti dan pukullah dengan amal ini mukanya. Jadi amal ini sembari pukulkan ke mukanya lagi. Pukullah dengan amal ini punggungnya dan perutnya. Aku yang mempunyai ujub menyombongkan diri. Aku diperintah oleh Tuhanku supaya tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada yang lain daripada aku. Sesungguhnya dia apabila berbuat satu amal, niscaya dimasukkannya golongan ujub pada amalnya. Jadi pamer, saya sudah umroh sekian, saya sudah haji sekian. Nabi SAW meneruskan hadisnya, para malaikat penjaga amal itu naik lagi dengan amal seorang hamba, sehingga mereka melewati dengan amal itu ke langit lima, seakan-akan amal itu seperti pengantin putri yang diserahkan kepada calon suaminya. Lalu malaikat yang ditugaskan di langit itu berkata kepada para malaikat yang menjaga amal, berhenti dan pukulkanlah amal ini ke muka orang yang bawa amal itu. Berhenti dan bawalah amal tersebut ke atas bahunya. Aku adalah malaikat dengki. Sesungguhnya orang itu dengki kepada manusia. Yaitu siapa yang belajar dan berbuat seperti perbuatannya, dan setiap orang yang mengambil keutamaan dari ibadah, ia dengki kepada mereka. Iri, dengki, hasud. Dan ia mencaci mereka, aku disuruh oleh Tuhanku bahwa aku tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada yang lain daripadaku. Balik maneh, dipukulkan ke mukanya. Lama-lama seperti arak-arakan putri raja yang nikah. Nabi SAW meneruskan hadisnya, para malaikat penjaga amal itu naik lagi dengan amal seorang hamba dengan mengutamakan sholatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, dan puasanya. Lalu mereka melewati dengan ibadah-ibadah tersebut ke langit ke-6. Lalu malaikat yang ditugaskan di langit ke-6 itu berkata kepada para malaikat penjaga amal, dan berkata, berhenti dan pukulkanlah amal itu di muka orang punya amal itu. Sesungguhnya dia itu tiada sekali-kali mempunyai belas kasihan kepada manusia dan dari hamba-hamba Allah yang ditimpa bencana atau kekurangan atau melarat yang memelaratkannya. Justru ia gembira orang itu mendapatkan musibah dan bencana, tidak menolong. Aku malaikat rahmat, aku disuruh oleh Tuhanku bahwa aku tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada yang lain daripadaku.
turun lagi yang langit ke-6, jatuh ke bawah bumi. Kemudian Nabi SAW meneruskan hadisnya, para malaikat penjaga amal itu naik lagi dengan amal hamba ke langit ke-7. Amal mana terdiri dari puasa, salat, nafkah, belanja kepada keluarga, zakat, kesungguhan beramal dan wara'. Ia mempunyai suara seperti bunyi petir, mempunyai cahaya seperti cahaya matahari. Bersama amal itu 3000 malaikat. Lalu para malaikat penjaga amal itu melewati dengan amal tersebut ke langit ke-7. Maka berkata malaikat yang ditugaskan di langit itu kepada para malaikat penjaga amal. Nah, ini sudah dikawal 3000 malaikat. Wajahnya cahaya, suaranya seperti petir yang menyambar. Berhenti dan pukulkanlah amal ini ke muka yang punya amal tersebut. Pukullah dengan amal ini anggota badannya. Tutuplah dengan amal ini akan hatinya. Sesungguhnya aku akan meletakkan hijab dinding dari Tuhanku setiap amal. Yang tidak dimasukkan akan menuju wajah Tuhanku. Sesungguhnya ia bermaksud dengan amalnya yang lain daripada Allah Ta'ala. Ia berkehendak dengan ketinggian, dengan kedudukan-kedudukan, dengan kekuasaan-kekuasaan. Dari ulama-ulama fikih, sebutan dari ulama-ulama dan para suara tersebut sampai namanya terkenal di kota-kota. Tuhanku menyuruh aku bahwa aku tidak membiarkan amalnya melewati aku kepada yang lain dari aku. Dan setiap amal yang tidak ikhlas bagi Allah, maka itu adalah riya. Dan Allah tidak menerima amal yang riya tersebut, walaupun sudah dikawal 3000 malaikat. Nabi SAW meneruskan hadisnya, para malaikat penjaga amal itu naik lagi dengan amal hamba yang terdiri dari sholat, zakat, puasa, haji, umrah, dan baik akhlak, diam dan zikir kepada Allah Ta'ala. Para malaikat langit mengantarkannya sehingga mereka dapat melewati hijab semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka berdiri di hadapannya dan naik saksi kepadanya dengan manusia yang beramal soleh, yang ikhlas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW meneruskan riwayatnya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, kamu semua penjaga amal terhadap amal hambaku. Dan aku mengintip ar-raqib terhadap dirinya. Sesungguhnya dia tidak mengendaki aku dengan amal ini. Ia mengendaki yang lain daripadaku. Maka kepadanya kudatangkan laknat atau kutukanku. Jadi amal selain kepada Allah Ta'ala, balasannya terkutuk. Lalu para malaikat itu semua menjawab, kepadanya kutukan engkau dan kutukan kami. Jadi para malaikat mengutuk, Allah mengutuk kepadanya. Dan langit semua berkata, kepadanya kutukan Allah dan kutukan kami. Ia dikutuk oleh langit 7, bumi dan orang-orang padanya. Jadi kuncinya adalah ikhlas. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata,
wahai Rasulullah, engkau Rasulullah dan aku Mu'adz. Nabi SAW menjawab, ikutilah aku, walaupun ada pada amalmu banyak kekurangan, wahai Mu'adz. Peliharalah lidahmu dari mencaci maki saudara-saudaramu. Dari para pembawa Al-Quran, bawalah dosamu kepadamu dan jangan engkau bawa kepada mereka. Sesungguhnya orang yang mencaci maki itu adalah membawa dosa-dosa mereka yang dicaci maki, sedangkan dia sendiri adalah pembawa dosa, ditambahkan lagi dosa yang dimakinya. Janganlah engkau membersihkan dirimu dengan cara banyak mencela mereka. Janganlah engkau mengangkat dirimu atas mereka. Janganlah engkau masukkan amal duniawi dalam amal akhiratmu. Janganlah engkau takabur dalam majelis engkau. Ucup. Agar manusia takut dari jahatnya akhlak engkau. Janganlah engkau berbicara dengan seseorang dan di sisi engkau ada orang lain. Janganlah engkau membesarkan diri kepada manusia, maka akan terputus dari engkau kebajikan dunia. Dan janganlah engkau koyakkan daging manusia, maka akan dikoyakkan daging engkau oleh anjing neraka, yaitu menyakiti hati manusia. Sesama muslim berarti sama dengan makan daging saudaranya. Pada hari kiamat dalam neraka ada anjing-anjing neraka yang mengoyak-ngoyak daging orang yang selalu menyinggung dan menyakitkan perasaan. Allah Ta'ala berfirman, wa nasi sitati nasta, surat An-Naziat ayat 2. Dan yang menarik dengan perlahan-lahan. Tahukah engkau siapa yang menarik itu, hai Mu'adz? Aku menjawab, siapakah dia demi ayahku dan ibuku, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW menjawab, anjing-anjing dalam neraka yang menarik daging dan tulang. Aku lalu bertanya, demi ayahku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah, siapakah yang sanggup menahan perkara ini dan siapakah yang terlepas daripadanya? Nabi SAW menjawab, hai Mu'adz, sesungguhnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah kepadanya. Laki-laki itu meneruskan ceritanya, aku tidak melihat orang yang lebih banyak membaca Al-Quran kecuali daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena ia takut dari apa yang disebutkan daripada riwayat hadis itu. Adapun dalam asar sejarah atau petilasan, diantaranya diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat seorang laki-laki yang selalu menundukkan lehernya. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, "Hei yang punya leher, angkatlah lehermu. Ketahuilah, kekusukan itu bukanlah letaknya pada leher yang menunduk.
Sesungguhnya kekusukan itu letaknya pada hati. Abu Amamah Al-Bahili radhiyallahu anhu melihat juga ada seorang laki-laki dalam masjid menangis terguguk-guguk dalam sujudnya. Lalu Abu Amamah berkata, jikalau ini di rumah engkau, menangislah sepuasmu, tapi jangan mengganggu di masjid. Sina Ali Karmalujaha berkata, orang yang riya itu memiliki ciri tiga tanda. Malas apabila ia sendirian. Ini sudah riya. Rajin apabila ia berada pada orang banyak. Dan ia menambahkan amal apabila ia dipuji. Dan dia akan berkurang apabila dicela. Surut, kendor, kendu. Itu orang riya. Ini sudah syirik. Jadi kalau sendirian malas, kalau banyak orang rajin. Ubadah bin As-Samit menjawab, tak ada satupun bagimu yaitu orang yang suka pada pujian-pujian manusia. Jadi orang yang suka pujian itu orang yang celaka. Riwayat Sayyidina Imam Hasan Al-Bashri radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku telah menemani beberapa kaum atau golongan. Kalau ada salah seorang dari mereka untuk dikemukakan kepadanya ilmu hikmah atau filsafat, jikalau ia bertutur dengan kata ilmu hikmah, niscaya bermanfaat baginya dan bermanfaat bagi teman-temannya. Dan tiada yang mencegahnya daripada itu selain takut dikenal orang atau syuhrah. Itu syuhrah itu terkenal. Dan kalau ada salah seorang daripada mereka itu jalan, maka dilihatnya yang merusakkan di jalan, maka tiada yang melarangnya untuk menyingkirkannya yang merusakkan itu selain takut dikenal orang. Artinya kalau menolong orang gak kelihatan, takut nanti disebut orang yang penolong, disebut orang yang dermawan, disebut orang yang ini cari pujian, maka dihindari supaya dia tidak ada yang kenal sama dia.
Ini orang tasawuf, kalau kamu ya harus dikenal. Kalau gak dikenal nanti gak laku. Bahwa orang yang berbuat riya itu nanti dipanggil pada hari kiamat empat nama. Hei yang berbuat riya, hei yang menyeleweng, hei yang merugi, hei yang zalim. Jadi orang riya ini disebut empat itu nanti. Pergilah, maka ambillah pahalamu dari orang yang engkau berbuat untuk orang itu, karena tidak ada pahala bagimu pada kami. Bangkrut, enggak ada amal solehnya, karena amal selain pada Allah itu syirik. Akramah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah akan memberikan kepada hamba di atas niatnya. Niat ini penting ini. Apa yang tidak diberikannya di atas amal perbuatannya, karena niat itu tidak ada riya padanya. Kalau niat baik itu tidak ada riya, karena niat takut pada Allah tidak ada riya. Niat selain Allah pasti riya. Jenderal Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, orang-orang yang berbuat riya itu bermaksud mengalahkan takdir atau qadar dari Allah Ta'ala. Yaitu termasuk golongan orang jahat, bermaksud supaya manusia mengatakan bahwa dia itu ingin disebut orang baik, orang soleh. Bagaimana mereka mengatakan sedang dia telah bertempat dari Tuhannya pada tempat orang-orang yang hina. Maka tidak boleh tidak bagi hati orang-orang mukmin untuk mengetahui dan mengenalinya. Jadi kalau manusia ini selalu minta pujian manusia, ini dihormati manusia, ini sudah riya itu, jatuh martabatnya hina dan rendah. Qatadah bin Da'amah Al-Bashri radhiyallahu anhu berkata juga, apabila hamba itu telah berbuat riya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah kepada hambaku yang mempermain-mainkan aku. Lihatlah hambaku yang mempermain-mainkan aku. Maka hati-hatilah. Menurut Malik bin Dinar berkata, para qori, ahli membaca Al-Quran itu ada tiga golongan. Qori, Tuhan yang Maha Pengasih. Qori, dunia. Dan qori, pada sultan-sultan atau raja-raja. Bahwa Muhammad bin Wasi' radhiyallahu an termasuk qori, Tuhan yang Maha Pengasih, disebut min qura'i rahman, orang baca Al-Quran karena Tuhannya. Ini ada baca Quran karena raja-raja, ya, karena ada maksudnya. Ada qori yang khusus dunia,
Ada qori ar-Rahman. Kalau qori ar-Rahman dia baca karena Allah. Maka tanda-tanda menurut Muhammad bin Al-Mubarak Aswari berkata, lahirkanlah, lakukanlah tanda-tanda kebaikan itu letaknya di malam hari. Sesungguhnya yang di malam hari itu lebih mulia dari tanda-tanda kebaikanmu pada di siang hari. Karena tanda kebaikan di siang hari itu banyaknya tujuan bagi makhluknya supaya dilihat oleh manusia. Dan tanda kebaikan itu kebanyakan di malam hari karena itu bagi Tuhan semesta alam. Nah, jadi kalau orang banyak ibadah malam itu tidak dilihat oleh manusia, tetapi kalau siang hari ingin dilihat manusia. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu berkata, menjaga amal itu lebih sukar, lebih sulit daripada amal. Menjaga amal itu lebih berat, lebih sulit daripada mengerjakan amal. Maka Sayyidina Ibrahim Adham radhiyallahu berkata, tiada membenarkan Allah orang yang selalu mengendaki bahwa dia itu ingin terkenal atau termasyhur. Ini Sayyidina Ibrahim Adham. Kalau ingin terkenal jadi artis, itu harus ambisi kalau artis, supaya terkenal, supaya dapat uang banyak. Tapi kalau seorang yang berilmu tidak ingin sepertinya Sayyidina Ibrahim Adham. Jadi pengertian riya itu diambil mustaq itu artinya dari perkataan. Ru'yah artinya melihat. Sum'ah dari perkataan simak atau sama mendengar. Jadi riya itu tujuannya mencari tempat atau kedudukan pada hati manusia. Dengan cara memperlihatkan kepada mereka hal-hal tentang amal kebajikan. Selain bahwa kemegahan dan kedudukan itu sekali dicari dalam hati manusia dengan perbuatan-perbuatan selain ibadah dan dalam bentuk yang lain dicari dengan perbuatan ibadah, dan nama riya itu dikhususkan menurut hukum tabiat atau kebiasaan. Dengan mencari kedudukan yang jelas untuk mencari pandangan pada hati manusia. Agar manusia itu memuji dirinya sehingga lewat lengah kepada apa pujian manusia itu, dia sudah merasa bangga dan merasa aman pada pujian itu, maka jatuhlah martabatnya lebih rendah lagi kedudukannya dari yang awal. Maka yang jelas tampak ibadahnya
yang ditonjolkan, yang dilahirkan, karena menutupi kelemahannya, menutupi kekurangannya. Dari riya itu sebenarnya menutupi kekurangan dan kelemahannya. Orang yang berbuat riya itu kebanyakan orang ahli ibadah yang enggak ada ilmunya. Dan orang dibuatkan kepadanya ialah manusia yang dicari penglihatannya dengan mencari kedudukan dalam hatinya, dan perbuatan yang diriakan itu hal-hal yang dimasukkan oleh orang yang berbuat riya agar untuk didohirkan. Dan riya itu tujuannya, maksudnya ditampakkan secara dohir. Maka riya itu terbagi oleh lima yang terhimpun, menonjolkan tubuhnya, menonjolkan pakaiannya, menonjolkan perkataannya, menonjolkan perbuatannya, serta pengikut dan hal-hal yang di luar itu, yaitu pujian. Maka inilah yang penyakit-penyakit daripada ketaatan kepada Allah. Kalau riya pada agama dengan tubuh, menunjukkan dia banyak puasa, banyak berzikir, badannya kurus, wajahnya pucat, supaya dilihat demikian menimbulkan sangkaan bahwa dia itu sangat rajin dalam ibadahnya, padahal banyak utangnya, padahal sangat gundahnya atas urusan agama dan kerasnya takutnya kepada hari akhirat. Dengan keadaan kurus menunjukkan sedikit makan, dengan pucat muka untuk menunjukkan seakan-akan tidak tidur malam, sangat rajin dan sangat gundah kepada agamanya, riya lagi. Yang gemuk tambah lagi, banyak tidurnya. Begitu pula ia berbuat riya dengan cara pakaiannya lusuh, mengusukkan rambutnya untuk menunjukkan bahwa ia menghabiskan cita-citanya dengan agama dan tidak memperoleh kesempatan, tidak ada waktu untuk menyisir rambut, tidak sempat mandi, tidak sempat dia untuk mengurus yang lainnya. Sebab-sebab inilah manakala tentu menampakkan, diperlihatkan, niscaya manusia mengambil dalil dengan sebab-sebab tersebut di atas hal-hal yang demikian. Lalu hati mereka senang karena diketahui mereka seakan-akan manusia juhud, padahal bambung temenan. Untuk memperoleh kesenangan itu, yaitu syariah, seakan-akan gak mau dunia, gak mau makan yang enak,
menjalankan itu padahal memang tidak ada yang dibeli. Yang mendekati dari ini, dia merendahkan suaranya, mencengkungkan kedua matanya, jeglong, nerawang, dan mengeringkan dua bibirnya untuk menunjukkan dengan demikian bahwa ia tampak seolah-olah rajin berpuasa. Dan bahwa kesopanan agama itulah yang merendahkan, mengecilkan suaranya, atau kelemahan lapar itulah yang melemahkan kekuatannya. Dan dari inilah Isa al-Masih alaihissalam berkata, Nabi Isa alaihissalam, apabila salah seorang dari kamu berpuasa, maka hendaklah ia meminyakkan kepalanya, menyisirkan rambutnya, dan meletakkan celak pada dua matanya, agar gak kelihatan kamu seperti orang berpuasa. Dan minyakkanlah lidah kamu supaya gak kelihatan kering. Bagi perempuan itu pakai lipstik, jadi gak kelihatan kalau puasa. Kamu puasa? Mana mungkin orang seperti ini puasa? Akan gak kelihatan kamu berpamer. Aku ini poso rek, ojo dikudo. Dan begitu pula diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan semua yang demikian itu karena ditakuti akan serangan tikaman-tikaman setan dengan penyakit riya. Karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, jadikanlah kamu berpuasa dengan banyak memakai minyak, bibirmu pakai minyak, telingamu pakai minyak, rambutmu pakai minyak, insya Allah kamu gak kelihatan puasa. Itulah cermin orang-orang agama dengan tubuh. Adapun orang-orang ahli dunia, maka mereka berbuat riya dengan cara melahirkan, memperlihatkan badannya gemuk. Jadi badan gemuk itu ahli dunia, padahal memang keturunan gemuk. Bersih warna kulit karena salon terus menerus, berdiri tegak lurus, tampan bagus wajahnya, bersih tubuhnya, kuat anggota badannya, dan terdapat keseimbangan di antara anggota-anggota badan. Ini agama dengan tubuh, jadi dikuat-kuatkan gitu. Jadi ikut olahraga, stamina, keluar ototnya semua. Ria dengan cara pakaian, maka dengan mengusutkan rambut kepala, mencukur kumis, menundukkan kepala pada waktu berjalan, tenang pada gerakan, tetap adanya bekas sujud pada mukanya, ngecap, plek, bekas sujud, tebal pakaian memakai bulu, menyingsingkan pakaian kepada mendekati betis, memendekkan lengan baju, meninggalkan kebersihan kain, dan membiarkan kain itu koyak. Semua yang demikian itu dibuat riya untuk melahirkan dari dirinya bahwa dia pengikut sunnah pada yang demikian itu, dan mengikuti hamba-hamba Allah yang soleh. Dan termasuk pada yang demikian memakai pakaian dari kain yang disambung-sambung, sholat atas kain sajadah, memakai kain berwarna biru karena menyerupai dengan orang-orang sufi, serta tidak ada sama sekali hakikat ketasawupan sama sekali pada batinnya. Maka rusaknya manusia daripada batinnya.
Dan termasuk yang demikian juga berbuat kecukupan dengan kain sarung di atas serban yang menjatuhkan kain selendang atas dua mata untuk diperlihatkan berbuat riya dengan yang demikian, bahwa dia telah berkesudahan kesengsaraan hidupnya, kepadanya ketakutan dari debu jalan, dan supaya berpaling kepadanya semua mata disebabkan berbedanya dengan tanda tersebut. Nah, jadinya badannya sudah lain, kayanya sudah lain, pakai celana lain, begitu pakai kopiah lain, pakai selendang lain, pakai gamis lain, pakai jubah tambah, langsung pakai tasbih yang besar ini lain lagi. Ini kalau orang riya ini tidak diisi betul-betul dengan tauhidnya dalam hatinya, rusak semua maunya. Demikian juga baju jubah yang terbuka bagian depan, duru'ah, dan pakaian hitam empat segi, tailasan. Itu disebut apa? Yang dipakai oleh orang yang kosong dari ilmu pengetahuan untuk menimbulkan sangkaan orang bahwa dia itu termasuk ahli ilmu. Dipakai dengan orang tasawuf ini, pakai imam. Orang-orang berbuat riya dengan pakaian itu bertingkat-tingkat di antara mereka. Ada yang mencari kedudukan pada orang-orang soleh dengan menampakkan seakan-akan dia zuhud. Lalu ia memakai kain-kain yang koyak, yang kotor, yang pendek, yang tebal, supaya ia memperlihatkan dengan tebalnya, kotornya, pendeknya, dan koyaknya kain-kain tersebut. Seakan-akan dia tidak menghiraukan dunia, padahal semakin memburu dunia. Kalau dipaksakan untuk dipakaikan kain yang sedang bersih dari apa yang dipakai oleh orang-orang terdahulu atau ulama salafus saleh, niscaya ada yang demikian itu padanya, seakan-akan seperti dia disembelih. Yang demikian itu karena takutnya dikatakan orang bahwa telah menampak baginya juhud dan ia kembali dari jalan itu, dan sesungguhnya ia adalah sangat gemar pada dunia. Orang-orang dunia keriaannya mereka dengan kain-kain yang indah, kendaraan yang mewah, yang tinggi harganya. Dan segala macam keluasan, kecantikannya pada pakaian, tempat tinggal, perabot rumah tangga, kuda yang cantik, dengan kain yang dicelup dengan warna-warni, dan baju hitam pakaian alim ulama yang indah. Yang demikian itu menonjol di antara manusia. Mereka memakai di rumah kain-kain kasar. Dan sukarlah kepada mereka jikalau mereka tampak kepada manusia di atas bentuk yang demikian, selama mereka tidak berlebih-lebihan pada perhiasan. Ketiga, riya dengan perkataan. Riya orang-orang agama ialah dengan mengajarkan atau nasihat, peringatan, penuturan dengan hikmah, penghafalan hadis dan asar, karena dipakai untuk muhawarah, bersoal jawab, karena melahirkan, menampakkan banyak ilmu, menunjukkan kepada kesengatan bersungguh-sungguh dengan hal ihwal orang-orang terdahulu, salaf atau orang soleh, menggerakkan dua bibir dengan zikir di hadapan orang banyak, amar ma'ruf nahi mungkar dengan disaksikan makhluk,
melahirkan kemarahan bagi perbuatan-perbuatan mungkar, melahirkan kesedihan atas perbuatan manusia dengan pekerjaan maksiat, melemahkan suara pada berkata-kata, menghaluskan suara dengan membacaan Al-Quran untuk menunjukkan yang demikian kepada takut dan gundah, mendakwakan menghafal hadis, bertemu dengan syekh-syekh guru-guru, dan mengetuk menolak terhadap orang yang merawikan hadis dengan penjelasan sumbang atau rusak pada kata-katanya, supaya ia dikenal orang bahwa dia lebih tahu dengan hadis-hadis, dan bersegera kepada penjelasan bahwa hadis itu sahih atau tidak sahih, untuk melahirkan kelebihan padanya dan bertukar pikiran dengan maksud mendiamkan lawan dengan hujah, untuk melahirkan kepada manusia atau akan kekuatan pada ilmu agama. Riak dengan perkataan itu banyak dan macamnya tidak terhingga, karena riak itu ada di dalam hatinya. Sedangkan riak dengan orang-orang dunia, dengan perkataan, menghafal syair-syair santun-santun, pantun-pantun dan pepatah-pepatah, berbicara dengan lancar pada penyusunan kata-kata, menghafalkan tata bahasa yang ganjil jarang terdengar bagi orang-orang yang mengherani kepada orang yang mempunyai keutamaan, dan melahirkan kasih sayang kepada manusia sebenarnya untuk menarik hati orang banyak. Prosa, sanja, padahal untuk mencari perhatian orang banyak, itu riya. Riya dengan amal seperti riyanya orang mengerjakan salat dengan melama-lamakan berdiri, memanjangkan tulang belakang, tulang punggung, lama dalam sujud dan rukuk, makmum sampai gelisah, menundukkan kepala, meninggalkan berpaling, melahirkan ketenangan dan ketetapan, menyamakan dua tapak kaki dan dua tangan. Begitu pula dengan puasa, perang dan haji, dengan sedekah, dengan memberikan makanan, dengan merendahkan diri pada berjalan ketika bertemu dengan orang, seperti melembutkan pelupuk mata, menundukkan kepala, dan seakan-akan sopan pada berkata-kata, sehingga orang berbuat riya itu kadang-kadang bersegera pada berjalan kepada keperluannya. Maka apabila dilihat kepadanya oleh seseorang dari orang agama, niscaya kembali kepada sopan dan menundukkan kepala, karena takut daripada dikatakan bahwa dialah orang yang tergesa-gesa dan kurang sopan. Padahal serigala. Maka kalau orang agama itu sudah menghilang, niscaya ia kembali kepada kebingungannya dan terkopohannya. Dan apabila orang agama itu melihatnya, niscaya ia seakan-akan kembali kepada kekusukannya, dan ia tidak didatangkan oleh ingatan kepada Allah atau berzikir kepada Allah sebelum diri Allah itu membaharukan kekusukannya. Bahkan itu adalah untuk semata-mata karena ingin dilihat manusia kepadanya. Ia takut bahwa ia tidak dipercayai bahwa dia termasuk sebagian orang-orang yang banyak ibadah, takut tidak disebut orang-orang yang saleh. Maka itulah riya ini sangat tersembunyi dan sangat tidak tampak pada manusia, tapi di hati, tapi nampakkan pada air muka.
riak dengan teman, banyak teman, banyak pengunjung, dan orang-orang bercampur baur, seperti orang yang berbuat pura-pura berat menerima kunjungan ziarah seseorang dari alim ulama. Supaya dikatakan bahwa si Anu telah berkunjung berziarah kepada si Anu, atau menerima kunjungan seorang dari orang abid, supaya dikatakan bahwa orang-orang agama mengambil barokah dengan menziarahinya dan pulang pergi kepadanya. Bangga kalau ada ulama besar yang menziarahi dan datang kepadanya, atau menerima kunjungan salah seorang raja atau salah seorang pegawai sultan, supaya dikatakan bahwa mereka mengambil barakah padanya karena besar martabat kedudukannya pada agama. Dan seperti orang yang banyak menyebutkan syekh-syekh, guru-guru, untuk memperhatikan berbuat riak bahwa dia bertemu dengan banyak syekh guru dan memperoleh faedah daripada guru-guru itu, lalu membanggakan diri dengan gurunya itu. Kebanggaan dan keriaannya itu menonjol padanya ketika pertengkarannya, maka ia mengatakan kepada orang lain, siapa yang engkau jumpai dari guru-guru syekh? Dan aku telah menjumpai si Anu dan si Anu. Aku sudah keliling mengelilingi negeri-negeri dunia, dan aku sudah melayani guru-guru syekh-syekh, dan kata-kata lain yang berupa yang demikian itu. Maka inilah kebanggaan kumpulan yang dibuat oleh riak. Orang-orang berbuat riak semua mereka, dengan demikian mencari kemegahan dan kedudukan yang ditujukan pada hamba Allah. Di antara mereka yang merasa kuasa dengan tekad bahwa orang pada dirinya, maka banyaklah rahib pendeta bertekun di sudut gerejanya bertahun-tahun. Banyaknya orang abid yang mengasing diri ke puncak gunung dalam waktu yang panjang. Dan sesungguhnya persembunyiannya itu adalah dari segi yang diketahuinya, dengan tegaknya kemegahan pada dirinya pada hati orang banyak. Jikalau ia tahu bahwa mereka mengatakan berbuat dosa di gerejanya atau kelentengnya, niscaya ia akan mengacaukan hatinya, dan ia tidak merasa puas diketahui oleh Allah dengan kesucian dirinya. Bahkan karena yang demikian akan semakin susah duka citanya. Maka ia berusaha dengan segala daya upaya dan menghilangkan yang demikian dari hati orang yang banyak, serta putus harapannya pada harta orang banyak itu. Akan tetapi ia hanya mengingini kemegahan semata-mata, karena hidup yang megah itu tentu enak. Sebagaimana telah kami sebutkan, kata Imam Ghazali, pada sebab-sebab kemegahan itu, maka sesungguhnya kemegahan itu semacam kekuasaan dan kesempurnaan pada masa sekarang juga. Walaupun ia segera akan hilang, tidaklah tertipu yang demikian selain orang-orang yang bodoh. Tetapi kebanyakan manusia itu memang bodoh. Di antara orang-orang yang selalu berbuat riak ialah orang yang tiada merasa puas dan tegak dengan kedudukannya, akan tetapi bersama demikian ia mencari kelancaran fasihnya lidah manusia dengan sanjungan dan pujian. Di antara manusia ada yang mengendaki tarisannya suara pujian dalam negeri, supaya banyaknya orang yang pergi datang kepadanya. Di antara mereka ada yang mengendaki masyhur, ingin terkenal dan ingin diketahui oleh raja-raja, supaya diterima syafaatnya, restunya, dan dipenuhi segala hajat keperluan atas tangan usahanya. Lalu tegaklah baginya dengan demikian kemegahan pada rakyat umumnya. Di antara mereka ada yang bermaksud dengan demikian untuk menyampaikan, dengan menghimpun, mengumpulkan harta benda dunia dan usaha harta, walaupun dari harta wakaf disikat, harta anak yatim
disikat, dan harta-harta haram lain disikat semuanya. Maka itulah, karena serakah itu sudah jelas masuk dalam golongan riya juga. Ini lapisan orang yang berbuat riya yang jahat, yang berbuat riya dengan sebab-sebab yang telah disebutkan. Maka inilah hakikat riya dan apa yang menjadi sebab terjadinya riya. Jika Anda bertanya, maka riya itu haram atau makruh atau mubah atau pada penguraian, maka aku menjawab pada riya itu penguraian. Sesungguhnya riya itu ialah mencari kemegahan. Ada kalanya kemegahan itu dengan ibadah, maka jikalau tidak dengan ibadah, maka itu seperti mencari harta. Maka tidak haram dari segi bahwa pemegang itu mencari kedudukan pada hati hamba Allah. Akan tetapi sebagaimana mungkin menguasakan harta dengan penipuan-penipuan dan sebab-sebab yang terlarang, maka begitu pula pemegang sebagai mengusahakan sedikit harta, yaitu yang diperlukan oleh manusia agar dia jadi orang yang terpuji, maka mengusahakan sedikit kemegahan, yaitu menyelamatkan manusia dari bahaya-bahaya, adalah juga terpuji. Dan itulah yang dicari oleh Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ia mengatakan, ini habidun alim, sungguh aku menjaga lagi mengetahui. Surat Yusuf 55. Maka jelas, kalau Allah Ta'ala sudah menjaganya, niscaya Allah akan memelihara dari sifat-sifat tauhid dan batin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.